pernah stres tangan? Saya racu je tapi tak stres. Tak stres tangan lah. Sebab esok modul yang berat. Kalau ini jadi di mana yang berpetik? Oke, semua oke. Sedang memetik. Sedang apa? Wah. Di mana tuan ini? Sudah habis sini. Bah. Oh, masih cantik lagi. Lawa pagi. Terima kasih kepada yang punya karena sesuruh kami sambut saya pada hari ini. Oke. Sama sini di Walai Toko Homsi. Terima kasih. Oke, dan ini lagi sudah teruskan petik-petik ya. Teruskan. Petiknya punya apa sayur? Basah. Iya. Kamu mau bagi siapa nih Arnab? Berapa kilo bawa? Cukup satu minggu? Lebih kan? Oke. Masih kan? Ini makan satu kampung. Satu kampung lah. Ngam. Bukan satu minggu, satu kampung boleh makan. Satu kampung boleh makan kan? Ya. Oh. Terima kasih. Oke, okay, sama. Tuan apa cerita? Bagaimana apa cerita dengan sayur ini? Ada juga ada oleh buah juga? Terima kasih. Okey, tah. Okey, teruskan. Suburnya bumi Kundasang. Subur kan? Ya. Homestay Walai Toko terbaik. Oh, pekes tanam sayur, pekes butik sayur untuk pelancong. Oh, right. Terbaik. So, ada sayur juga? Ada juga sayur. Okey, tahnya teruskan. Terima kasih dengan yang memberi. Okey. Wow. Okey, teruskan petik-petik ya. Punya tadi sini. Ada pohon bawah. Oke. Bagus. Wah. Bumi kau dari sini. Ya. Kau dulu pergi makan tomato ya. Oke. Oh, iya kan. Ya. Nah. Oke. Okay. Oke, okay, di hari apa cerita? Hari ini aktiviti kita untuk peserta-peserta khusus tahu bingkil miskin ialah melawat aktiviti di kebun sangat tinggi. Ya. So itulah aktiviti yang selalu biasa turis buat dalam mereka melawat di hotel. Dan hari ini diorang ada peluang untuk memetik sayur dan boleh bawa sendiri. Ini hasil daripada tanaman
sayuran dalam tinggi. Jadi ikundasang saja ini. Oh, kita boleh balik ke sini. Oh, oke. Okay. Pagi apa cerita pagi ini? Saya melawat Jimmy White. Okey. 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 Terima kasih. Ada buah. Ini sini. Mari mari kita pergi. Apa mau bunga boleh ambil? Ada yang pintar Jeb. Itu akar pun durang timbang semua. Dia punya kod 3 berlainan, 3 bunyi yang unik. Ini satu saya bunyi nih. Ini satu saya bunyi dan ini 3 bunyi ya. Ini selalu saya guna kalau time persembahan berkumpulan. Kalau saya bermain solo saya guna ini ya. Ini panjang sama ini nah tigalah. Tapi dalam 1-2 lagu begitu. Kalau dalam kumpulan saya main ini paling dalam 3 jam begitu, inilah saya main selalu biasa saya bersama kumpulan. Nah itu cara main dia. Ini nah saja dia punya apa? Dia punya tempat pukul yang lain. Ini karabol ya, mariba bambu lah. Dia kuling kalau
Dia kata okey juga kalau jadi cikgu. Jadi cikgu ganti sebab cikgu bersalin. 3 bulan jadi cikgu ganti. Rupanya lagi tak puas jadi cikgu ganti daripada buat bisnes rupanya. Bangun pagi pukul 7 pergi sekolah balik pukul 1. Everyday 7-1, 7-1, 7-1, 7-4. Sebab kita dah biasa dengan konsultan. Slippers tu kita rancu lah. Cikgu kata slippers ni kena makan masa dalam masa 6 bulan. Kita buat 2 bulan je. Lepas tu cikgu kata nak sambung tak? Saya kata tak nak sambung. Sebab jiwa saya bukan jiwa pusat hiburan kita. Karaoke, BBQ kan, family day punya tempat. Kita rasa tak pasal nak pelanggan? Selesai. Selesai? Memenuhi. Memenuhi. Cuba satu je yang kita kena jawab keseluruhan tu apa dia? Kualiti. Kita dah bagi dia tidur. Kita dah bagi dia rehat. Kita dah bagi dia selesa. Kita dah bagi dia makan. Kita dah bagi dia hiburan. Lengkap yang dia nak. Package tu lengkap. Tapi adakah kita menjaga dari segi kualiti yang kita bagi? Ya, menjaga kualiti dan selaras harga. Bila sebut kualiti, dari sudut keselesaan, harga yang kita bagi. Tapi sebenarnya harga ni subjektif. Saya tak nak sebut berharga. Sebab harga ni ada orang kata mahal, ada orang kata murah. Kan? Bergantung dengan apa yang dia nak. Kalau orang tak ada duit datang, mahal. Kalau orang ada duit banyak datang, murah. Sebab itu. Tapi peletakan harga kita bergantung kepada produk yang kita bagi. Kesesuaian kualiti yang kita bagi. Kita tak kata, produk awak ni mahal lah. Tapi kita punya kualiti kita bagi ikhlas. Kan? Contohnya proses. Saya sebenarnya kalau buka satu slide, tu satu slide tu dah menceritakan tentang keseluruhan proses marketing. Saya buka lagi banyak-banyak slide. Saya boleh simpulkan daripada satu slide je. Nak simpul satu slide ke nak buka banyak slide? Simpul satu slide. Okay, kita tengok. Setiap pertama ada pelbagai. Okay. Biasa segmentation, kita akan ambil. Kita akan buat segmentation sama ada dia tu kerja kerajaan. Sebab kita tahu kerja kerajaan macam mana. Dia tu kita akan buat segmentation keluar daripada kerajaan, swasta, NGO, IPTA, tidak sekolah. Bila kita dah buat segmentation yang tu, kita tahu mana kita nak fokus. Kan? Bila kita dah ada segmentation yang tu, baru kita keluar segmentation kedua. Umur 25 sampai 60. Lelaki atau perempuan? Gaji berapa? Sini tak pernah tengok tak gaji customer kita duduk sini berapa ringgit sebulan? Pernah tengok tak? Tak pernah tengok kan? Biasa yang datang sini pakai kereta apa? Kereta sewa lah, kan dia datang sini yang flight. Hilux. Jadi kalau kereta dia sendiri naik Hilux, berapa gaji dia? Tak perlu tanya dia, kita tengok dengan gaya dia sudah kita tahu. Kan? Okey, ada setengah homestay. Dia letak gaji minimum yang kena duduk tempat dia adalah RM5,000 dan ke atas. Dia tak nak ambil yang rendah-rendah ni. Dia kata apa, apa penipuan dia lah yang nak yang rendah-rendah ni. Ha? Boleh? Ni facility dia, rumah dia. Kan? Sebab apa rumah dia tu dia buat private. Orang satu customer masuk, 4 orang, 5 orang, dia tutup patok. Kunci. Itu kan nak buat rumah. Saya sebelum kau mesti kata apa? Tak apa lah, aku boleh kontrol isteri aku. Tengok nanti aku nak mesti aku pergi. Kahwin lah. Bang esok pergi Melaka. Kita pergi Shah Alam lah. Melaka. Okey, start kata pergi Melaka. Woman is power. Walaupun dia punya putusan tu, kita nak pergi hotel, dia punya putusan 12 tengah malam. Dia fikir, bang tak jadi lah Shah Alam. Melaka lah. 12 tengah malam, kita dah fikir marah lagi Shah Alam. 6 pagi je Melaka. Itu pengalaman saya sendiri lah. Kan? Kalau tak, dia masam dia 3 minggu, 4 minggu. Tak boleh saya keluar buat kerja.
Kalau tak percaya ni cuba try test buat. Homestay kat rumah tu kan. Nama dia mula-mula homestay dia Hamsah Homestay. Try kata, jam. Bukan abang-abang pula homestay ni bang. Bukan abang-abang pula homestay ni. Tengok dia punya marah dia macam mana. Okay, baik. Bila kita dah ada segmentation, kita buat sasaran. Sasaran paling tepat kebanyakan nak buat untuk pemasaran adalah kerajaan wanita. Oh, lanjut dia sebut. Tak ada perempuan. Dalam cuti. Betul? Ke salah? Menginap dan bercuti. Betul tak? Datang tempat kita bukan sekadar nak tidur, tapi dia nak hiburan, dia nak kesesaan, dia nak cuti lah tu. Kan? Kita sediakan package. Kita sediakan pengalaman yang bagus. Okay. Dari sudut dia terbentuk. Dari bentuk rumah lah. Kalau sini, saya rasa kalau homestay yang ada reka bentuk yang menarik, itu akan jadi tarikan kepada customer lah. Tapi sebenarnya, customer kita datang homestay ni, dia nak apa sebenarnya? Customer yang datang kita minat sebab kita, dia nak apa sebenarnya? Family day. Santai. Dia nak tengok rumah tak bentuk rumah macam mana? Holiday. Tapi orang homestay dia bukan belajar. Dia belajar dari tadi. Okay. Customer kita datang, first impression dia, dia bukannya karakter bentuk rumah dia, betul tak? First impression dia apa? Keselesaan dulu. Betul kan? First impression orang datang menginap tempat kita, dia fikir apa dulu? Dia nak selesa dulu. Kedua dia fikir apa? Dia fikir kemudahan. Dekat tak dengan kedai makan? Dekat tak dengan kedai runcit? Dekat tak nak pergi bank? Betul? Dekat tak tempat yang dia nak pergi hiburan? Jadi yang ketiga dia fikir apa? Yang ketiga dia fikir apa? Orang datang tempat kita biasanya suasana, view. Yang lepas tu boleh fikir dia bentuk dan sebagainya. Tapi kalau kita dah sediakan dulu dengan keadaan kesihatan dulu, kan? Kita takkan nak tukar bentuk rumah kita, betul tak? Kecuali kalau kita dah ada satu tanah, satu ekor yang belum kita build up, kita build up untuk ekor-ekor bentuk. Itu lain. Ini yang tu. Itu tu. Skamer. Ada ringkas je daripada slot pertama sampai slot yang terakhir. Daripada pertama kita buat value proposition, kita pergi pada strategic planning, kita pergi kepada product development, traffic agent, kita pergi kepada break even analysis, kita pergi kepada SOP, kita pergi kepada proses pemasaran dan pitching, dan kita pergi kepada project management yang kita sentuh dalam bidang yang sama. Keseluruhan tu sebenarnya adalah proses macam mana kita nak buat sesuatu perniagaan berdasarkan pengurusan perniagaan. Kalau kita belajar-belajar dari buku, dia banyak bab-bab yang kita belajar. Tapi keseluruhan ni kalau kita tengok betul-betul, kalau kita nak buat interview, kita kena buat dalam bentuk timetable kita bagi yang Sima nak buat. Kita nak buat SWOT, boleh guna yang tu. Kita nak buat marketing proses, guna yang tu. Kita nak buat strategic planning, guna yang tu. Supaya kita dapat terus detect kat mana sebenarnya kelompongan dan masalah yang perlu kita baiki. Yang tu. Dan modul-modul sampai sekarang ni, kita kan akan detailkan lagi masa kita dah ke coaching-coaching tu nanti. InsyaAllah. Ada persoalan, kita akan detailkan ke coaching tu nanti. Sediakan banyak-banyak soalan. Kita pun akan sediakan banyak-banyak soalan saya. Saya pun akan kena tanya juga masa tu nanti kan. Bulan sehingga 20 bulan. Jadual saya akan keluarkan dalam group tarikh sebenar bulan 5. Okey, dalam bulan 15 sampai 5 sehingga 28 bulan 5 kita akan buat coaching 2. Tapi jadual tarikh sebenar saya akan masukkan dalam group. Tapi yang lingkungan tarikh tu. Itu. Okey, baik. 15 start. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang pada
semua. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan tanya pada tuan-puan semua atas komitmen selama 3 hari 2 malam ni. Okey, so untuk pada petang ni kita dah tamatlah dua modul untuk program LBC ni, iaitu banker dengan benchmark visit yang tuan-puan pergi bagi tadi. Okey, so kita akan ada dua lagi modul. Okey, iaitu first tu coaching, macam yang Encik Azrul bagi tahu tadi, dia akan pergi ke tempat tuan-puan semua sebanyak 3 kali. Nanti dia akan contact lah tarikh apa semua tu. Tu coaching sebanyak 3 kali. Okey, yang kedua tuan-puan semua akan kita akan kumpul macam ni balik sebanyak 2 kali untuk latihan sebanyak 2 kali. Dekat belakang ayat tuan-puan semua tu boleh nampak kan. Ada latihan pertama, ada latihan kedua. Okey, yang ni kita akan kumpul macam ni selama 2 hari 1 malam. Training pertama tu okey, saya nak minta tuan-puan semua log tarikh tu pada 10 Mei. Okey, yang ni mungkin kita buat dekat hotel dekat KK. Tarikh tu yang tu yang mana confirm 10 Mei. Okey. Yang kedua 10 dan 11 Mei. Okay, yang kedua pada bulan Jun, bulan 6, pada 6 Jun, 6 Jun, 6 hingga 7 Jun. Okey, tempat yang ni nanti saya akan beritahu balik dalam grup. Okey, untuk dua tempat ni. Okey, lepas tu tuan-tuan semua boleh tengok WhatsApp group tak masing-masing? Sebab dalam WhatsApp group tu saya ada hantar feedback form. So saya nak minta respon tuan-tuan semua. Bagi feedback lah, apa pendapat tuan-tuan semua sepanjang untuk program 3 hari ni di Homestay Walai Toko ini. Jadi saya nak minta masa tuan-tuan semua sebanyak 5 minit untuk isi sekarang boleh? Dalam WhatsApp group ya. Dalam sepanjang proses hari pertama sampai pagi tadi sampai sekarang, saya mohon maaf. Sebab yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang disandarkan pada diri saya. Sedih juga. Tak tahu kenapa muat tu jadi sedih tiba-tiba. Sebab setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan perpisahan mesti ada tangisan. Dan tangisan membawa kebidayaan. Tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Lagu. Lagu. Kau pernah apa? Dia kalau nak pergi minta maaf, pergi mesti buru je. Nah itu lagu, tajuk lagu. Tajuk lagu. Okey, baik. Jadinya segala apa yang baik minta kata apa kita gunakan. Kalau ada yang tak baik, tegur-tegurkan saya. Kan? Setiap apa yang kita bagi tahu itu belum tentu sesuai dekat tuan-tuan. Tapi sesuai dengan kami. Dan belum tentu sesuai dengan kami dan tak sesuai dengan tuan-tuan. Kan? Kita terima konsep kata apa, perbezaan pendapat. Sebab tu pertama sekali kita perlu beritahu program ni kita berkongsi, bukan mengajar. Sebab kami tak reti sangat. Tuan-tuan lagi arif di Sabah. Kan? Tapi kami berkongsi apa yang kami buat. Saya berkongsi apa yang saya buat. Kan? Jadi itu, yang baik teruskan guna supaya perniagaan kita boleh sustain. Dan homestay Sabah jadi satu salah satu homestay negeri yang terbaik di Malaysia.